guys, apa kabar kalian hari ini? Buat kalian yang bosan dan kalian yang boring, kali ini kami akan membagikan game yang akan membuat kalian semua terhibur ketika memainkan gamenya. Apalagi kalau bukan kompetitif yang menguji adrenalin ketegangan untuk memperoleh kemenangan dalam setiap pertandingannya. Tema yang akan kami angkat kali ini yaitu Top 10 Game Drifting terbaik di Android 2024 versi Top Game ID. Yap guys, game drifting sendiri merupakan game simulasi berkendara yang mengedepankan keahlian kalian dalam mengemudikan sebuah kendaraan yang tidak hanya kecepatan saja dikompetisikan di dalam game yang satu ini, melainkan kelincahan kalian dalam mengemudikan setiap kendaraan dan pilihan kendaraan yang kalian bawa akan menentukan kemenangan yang kalian inginkan. Kira-kira bagaimana keseruannya? Yuk simak videonya sampai selesai setelah yang satu ini. Let's go! Project Drift 2.0 adalah permainan balap yang difokuskan pada seni mengendalikan kendaraan di tikungan dan menekankan gaya drift yang kalian miliki. Diciptakan dengan kualitas grafis yang tinggi dan kontrol yang responsif, menjadikan game yang satu ini sebagai salah satu game drifting yang memberikan kebebasan secara penuh bagi para pemainnya. Fitur-fitur khusus di dalam game yang satu ini seperti hadirnya beragam mode permainan yang bisa dicoba satu persatu, kalian juga akan memiliki fitur untuk memodifikasi mobil yang kalian miliki sehingga memberikan pengalaman dan juga kedalaman pada unsur penikmatan di dalam game yang satu ini sendiri, sehingga gamenya sangat cocok untuk kalian mainkan bagi kalian yang sedang boring mencari game apalagi. Turfy Drift merupakan permainan balap yang sekali lagi difokuskan dalam seni dan juga gaya berkendara yang menuntut kalian semua untuk melakukan aksi drift yang terbaik, di mana semua itu akan kalian lakukan secara spektakuler di trek-trek yang cukup beragam dengan pilihan mobil yang keren. Nah, dalam game yang satu ini juga kalian bisa menyesuaikan mobil yang kalian miliki sendiri, serta kalian bisa menantang para pemain lain yang juga memainkan game Turfy Drift ini. Nah, dari segi grafis tak perlu kalian khawatirkan kalau game yang satu ini juga memiliki grafis yang memukau untuk dimainkan. Sehingga salah satu game drifting yang cocok untuk kalian mainkan adalah game yang satu ini. CarX Drift Racing 2 adalah permainan balap drifting yang dimana kalian sendiri yang memainkan game ini akan berfokus untuk keahlian mengendalikan kendaraan untuk menciptakan drift yang keren, dimana dalam game yang satu ini kalian akan diberikan pengalaman bermain drifting yang mendalam dan juga berkesan sehingga menampilkan kualitas permainan dengan kondisi mobil-mobil pilihan yang keren serta dengan trek-trek yang menerjal dan juga menantang untuk dimainkan, menjadikan game yang satu ini salah satu game yang cukup menarik untuk dicoba. Dengan atmosfer yang intens, mekanika yang memuaskan, serta dengan komunitas yang aktif, menjadikan game yang satu ini salah satu pilihan terbaik bagi kalian para pecinta game drifting. Drift for Life adalah permainan balapan drifting yang menawarkan mekanika permainan yang mencoba mengedepankan keahlian kalian dalam mengendalikan mobil-mobil drift. Dikembangkan dengan grafis yang menakjubkan serta kontrol yang responsif, game ini memadukan kecepatan dan keahlian dalam melakukan drift sebagai salah satu yang menonjol dalam permainannya. Terlebih lagi, kalian akan memainkannya di lingkungan yang cukup dinamis. Nah, dengan keseruan gamenya, apakah kalian tertarik untuk mencoba game yang satu ini? Drift Max Pro Mobile Drifting adalah sebuah permainan balap yang berfokus pada seni mengendalikan mobil dan berfokus juga pada drift yang memukau. Fitur-fitur terbaik dalam game yang satu ini menyajikan mode permainan yang cukup beragam serta opsi modifikasi mobil yang cukup beragam yang bisa kalian nikmati. Serta jangan lupa kalau suara dalam game yang satu ini juga cukup otentik sehingga memberikan pengalaman terbaik bagi kalian para pecinta game-game drifting. Rally Horizon
merupakan permainan balap rally yang cukup memukau dengan berfokus dan mengajak para pemain untuk menikmati berbagai macam mode permainan yang tersedia serta trek-trek terjal yang cukup menantang yang bisa kalian taklukan. Kalian bisa memilih berbagai macam kendaraan yang berbeda, memodifikasi kendaraan yang kalian miliki, serta memilih trek-trek sesuai dengan keinginan kalian sendiri pada saat mengikuti permainannya. Nah, untuk merasakan keseruannya, kalian harus mencoba game yang satu ini sendiri. Real Drift Car Racing adalah permainan balap mobil drift yang cukup mengesankan dan autentik untuk dicoba, di mana dalam game yang satu ini kalian akan dituntut untuk membawa sebuah kendaraan dan kalian juga bisa memilih kendaraan mana yang bisa kalian bawa. Oh ya, dalam game ini kalian akan diberikan opsi untuk melakukan modifikasi pada kendaraan yang kalian miliki sehingga menciptakan performa kendaraan yang cukup bagus ketika kalian mengikuti turnamen drift yang ada. Dan sekali lagi, fokus dalam game yang satu ini bukan mengedepankan kecepatan, tapi kompetisinya. Sebagus dan semenarik apa gaya drifting yang kalian tunjukkan, maka itu menjadi faktor utama penentu kemenangan di dalam setiap mode permainannya. Static Shift Racing merupakan game balap yang menawarkan konsep statis di setiap track permainannya. Dikembangkan dengan grafis yang futuristik dan kontrol yang responsif, game ini memadukan elemen balap yang cepat dengan elemen puzzle yang menarik. Fitur-fitur menarik melibatkan mode karir yang penuh tantangan serta desain track yang kreatif yang menciptakan pengalaman bermain yang mendalam. So, kalian tertarik untuk mencoba gamenya? Drift Legend 2 Car Racing adalah permainan drifting yang memberikan kesan mendalam serta seru bagi kalian para pemainnya, di mana dalam game yang satu ini kalian akan diberikan berbagai macam pilihan kendaraan terbaik yang bisa kalian coba serta kalian akan dibawa untuk menikmati pengalaman-pengalaman menarik dari setiap mode permainan yang ada. Oh ya, selain itu kalian juga akan dituntut untuk menciptakan dan menunjukkan serta menampilkan gaya drifting terbaik kalian dalam setiap kali kalian mengikuti pertandingan yang ada. Maka dari itu, game yang satu ini cukup menarik dan juga cukup menantang kalian semua ketika mencoba memainkannya di perangkat kalian masing-masing. Takata Drift GDM Master adalah sebuah permainan balapan drifting yang cukup menarik, di mana dalam game yang satu ini kental dengan unsur budaya mobil-mobil GDM alias Japanese Domestic Market. Nah, di dalam game yang satu ini kalian akan mencoba merasakan keseruan permainan balapan drift dengan menggunakan kendaraan-kendaraan GDM yang di mana kendaraan-kendaraan ini banyak digemari dan disukai oleh para pecinta otomotif. Nah, maka dari itu game yang satu ini juga menjadi salah satu opsi terbaik untuk kalian yang sedang mencari game drifting yang bisa dimainkan secara gratis di perangkat mobile, oke? Nah, jadi itulah top 10 game drifting yang bisa kami bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Di antara game-game tersebut, apakah ada game favorit kalian? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini, dan buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam gamers. Yap.